Persija Jakarta dibuat malu tim promosi Rans Nusantara FC. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu dibantai 1-5. Kekalahan 5 gol berbanding 1. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu terjadi dalam partai keduanya di Grup B Piala Presiden 2022 di Stadion Segiri, Samarinda. Rabu 22 Juni 2022 malam waktu Indonesia Barat. Persija Jakarta kembali memainkan tim muda melawan Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC membuka pundi-pundi golnya pada menit ke-15. Sundulan Septian Bagaskara mampu menggetarkan gawang Persija. Semenit sebelum turun minum, Rans Nusantara FC berhasil menggandakan keunggulan. Sepakan Edo Febriansyah memperdaya kiper Persija Jakarta, Adre Giovanni. Rans Nusantara FC masih belum berhenti meneror gawang Persija. Gol gelandang asal Jepang Kode Ida pada menit ke-56 membuat armada Rahmat Darmawan ini makin menjauh menjadi 3-0. Kesalahan ini belakang Persija pada menit ke-69 berbuah gol keempat Rans Nusantara FC. David Lali mampu merebut bola dan tinggal menceploskan bola ke gawang yang telah kosong. Pesta gol Rans Nusantara FC belum berakhir. Kesebelasan dengan sebutan lain Phoenix itu mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-84. Christian Gonzalez mampu mengeksekusinya dengan baik. Rans Nusantara FC unggul 5-0 atas Persija. Pada menit ke-88, Persija mencetak gol hiburan. Macan Kemayoran dihadiahi sepakan 12 pas yang gagal dieksekusi oleh Ryohi Miyazaki. Namun, bola muntah mampu dikonversi menjadi gol oleh pemain asal Jepang itu. Persija menutup pertandingan keduanya di Grup B Piala Presiden 2022 dengan kekalahan 1-5 dari Rans Nusantara FC. Sebelumnya, Macan Kemayoran juga dibekap Perito Putra 0-2. Persija memang membagi dua tim di Piala Presiden 2022. Pertama tim muda, kedua tim senior. Tim senior akan bermain di sisa laga Grup B Piala Presiden 2022 melawan Borneo FC Samarinda dan Madura United. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika Anda berminat, silakan klik link Instagram di deskripsi. Atau langsung cek Instagram fam.sport.